PD Perjuangan punya tujuan harus memenangkan pilkada ini. Apapun caranya, kita akan melakukan. Nah, oleh karena itu, kehadiran ini juga akan menolong Bapak Ibu yang lain untuk saling menopang. Semua bahwa kami ini kader dan ditugaskan untuk tegak lurus. Kami tidak ada urusan dengan apapun, tegak lurusnya bukan karena kami mengabdi kepada calon. Tapi kami mengabdi kepada tanda tangan yang dikeluarkan oleh Ibu Ketua Umum kami. Itu penting, Bapak Ibu. Jadi saya di sini tentu bicara ini, bicara kepentingan tidak sedang kepentingan orang per orang, tapi kepentingan adalah PD Perjuangan. Nah, kita akan berjuang bersama-sama, Bapak Ibu. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Mungkin nanti selesai ini, kami mohon izin untuk kami bertemu dengan calon dan juga teman-teman pengurus DPC untuk kita mencoba untuk sedikit saja mendiskusikan hal-hal yang mungkin saja kita harus lakukan bersama. Karena ini tentu kita butuh konsolidasi yang kuat untuk kita bisa bekerja memenangkan pertandingan ini. PD Perjuangan punya tujuan harus memenangkan pilkada ini. Apapun caranya, kita akan melakukan pertandingan. Nah, oleh karena itu, kehadiran ini juga akan menolong Bapak Ibu yang lain untuk saling menopang satu dengan yang lain. Di Ngadang, Manggarai, dan Manggarai Barat sangat dekat. Belu, TTU, Melaka sangat dekat. Saburai Jua mungkin sendiri. Sumba Barat dan Sumba Timur sangat dekat. Dan ini menjadi penting untuk kita ada dalam satu garis bersama untuk perjuangan ini. Nanti sebentar kita akan omong lagi secara teknis hal-hal yang akan kita sampaikan bersama. Tapi sekali lagi terima kasih banyak untuk kehadiran kita semua pada saat ini. Semoga hari ini menjadi juga sebuah langkah maju lagi untuk kita bergandengan tangan bersama-sama. Gitu Bapak Ibu, terima kasih banyak Pak Engki. Membuat saya agak deg-degan karena kalau TTU tidak ada dan terlambat, Bapak tahu toh? Ya, kalau yang lain kami tidak terlalu pikiran karena selesai, kami tidak ada urusan. Tapi kalau Pak Engki yang terlambat, minta maaf Pak. Nanti laporan kami juga akan kami sampaikan. Begitu ya Ketua DPC yang ada ya. Saya lihat Ibu tersenyum sekali. Tapi saya senang hari ini Pak Bupati bahwa di tengah kandidat dari 9 ini ada satu perempuan yang maju sebagai calon bupati. Artinya disitulah letak bahwa PD Perjuangan untuk urusan perempuan dan laki-laki dia sama. Final. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua dan kita akan ikuti semua. Nanti Indonesia Raya, Mars, pengendaliannya semua kita dalam kondisi berdiri. Begitu ya. Nanti Pak Engki karena tidak ikut geladi nanti mengikuti ya Pak Engki ya. Pas nama dibacakan silakan berdiri. Kalau nama PD Perjuangan punya tujuan harus memenangkan pilkada ini. Apapun caranya kita akan melakukan. Nah, oleh karena itu kehadiran ini juga akan menolong Bapak Ibu yang lain untuk saling menopang satu dengan yang lain. Di Ngadang, Manggarai dan Manggarai Barat sangat dekat. Belu, TTU, Melaka sangat dekat. Saburai Jua mungkin sendiri. Sumba Barat dan Sumba Timur sangat